Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru selesai memasang atau menginstal pemasangan volt ampere meter pada motor menggunakan PWM. Ini sebetulnya permintaan sudah lama, cuma saya baru sempat sekarang. Oke, meter yang saya gunakan dua kabel besar, tiga kabel kecil. Dan kabel hitam kecil tidak digunakan. Kemudian PWM-nya ini positif negatif input, jadi tegangan ini positif, ini negatif, kemudian outputnya yang sebelah sana positif, ini negatif. Oke, ini anggap positif motor, ini anggap negatif motor. Kemudian kalian perhatikan, ini outputnya negatif dapat kabel hitam besar. Kemudian yang positif output dari PWM ke positif meter gabung dengan kabel kuning kecil meter, lalu kabel merah besar meter masuk ke negatif motor. Jadi ini kita misalkan negatif motor, jadi kalau terbalik hanya arah putarnya saja yang berbeda. Yang kalian harus perhatikan, negatif motor mendapat kabel merah besar dari meter, karena kabel merah besar ini merupakan ground baru setelah dipasang meter. Kemudian catunya ambil dari input, lihat kabel merah kecil masuk ke input catu atau tegangan. Oke, karena ini tegangan 12 volt, sudah 12 volt, ini positif dan ini negatif. Saya pasang. Saya coba nyalakan. Ya, langsung mutar. Arusnya sudah mendekati 1 ampere. Jadi kalau ini posisi off, ini baru on, ditandakan meter juga on. Perhatikan besarnya tegangan terkecil. Dan mutar, mutarnya pelan. Tegangannya 0,3. Oh, ini yang bertanya mungkin yang bikin bingung, arusnya besar. Kita coba dahulu. Jadi sepertinya mungkin ini dianggap terlalu besar. Saya coba ukur dengan meter biasa agar mungkin kalian tidak ada yang percaya. Oke, saya lepas dahulu negatif motornya. Oke, sudah lepas. Kemudian saya pengukur arus 10 ampere. Terlihat. Oke, satu saya pasang pada negatif motor. Satunya lagi kabel yang barusan saya putus. Sudah. Saya coba nyalakan 12 volt. Lihat arusnya memang mendekati 1 ampere, jadi benar. Jadi rupanya ini mungkin buat ragu-ragu. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.